Berikut ini cara untuk mengatasi yang namanya WiFi Oppo yang bermasalah atau tidak bisa connect atau menyambung. Jadi langkah pertama, kalau kalian gagal menyambung, itu ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Pertama, matikan saja dulu HP-nya. Setelah kalian matikan, kalian hidupkan ulang, lalu sambungkan ke WiFi. Nah, kalau masih gagal juga, coba kalian lupakan dulu WiFi-nya. Takkan lama. Atau pilih ikon i. Ini ada pilih hapus jaringan. Fungsinya itu, kalau jaringannya ganti sandi, kita bisa menyambungkan ulang. Jadi pilih, nah masukkan sandi yang barunya. Biasa seperti itu. Ketika sandi WiFi-nya berganti, dia harus dilupakan. Kemudian kalau masih error juga, mungkin kalian diblokir oleh router ataupun modem WiFi-nya. Misalnya kalian habis pakai WiFi tetangga tanpa izin, jadi dia langsung memblokir. Jadi kalau sudah kita blokir, meskipun kita masukkan sandi yang benar di sini, itu tidak akan mau connect karena perangkat kita sudah terblokir. Apalagi kalau routernya sudah penuh, kita mau nyambung ulang tidak bisa karena ada kapasitasnya. Selanjutnya, kalau masih gagal juga, kalian matikan dulu modem WiFi-nya atau routernya, lalu dihidupkan ulang dan sambungkan ulang. Atau memang mungkin fitur WiFi di HP kalian yang error. Caranya itu kalian buka pengaturan, ketik atur di sini. Nah, ini reset pengaturan jaringan. Reset jaringan. Nah, pilih reset pengaturan jaringan di sini. Nanti dia akan reset WiFi, Bluetooth, dan jaringan seluler saja, bukan reset sistem. Nanti hubungkan ulang.